Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tadi Abi barusan saja pelajaran apa? Baik ya, pada jam ke empat ini kita lanjut pelajaran IPAS ya. Kita akan mempelajari tentang masih memiliki beban utangnya. Tapi sebelumnya saya akan absen sebentar. Saya akan absen dulu ya. Mungkin teman kalian ada yang belum hadir. Berapa orang yang hadir hari ini? Baik, Aldiansa. Hadir Pak. Alvino. Hadir. Ananda. Hadir Pak. Rafi. Hadir Pak. Latifa. Hadir Pak. Mata. Hadir Pak. Muhammad Fahmi. Hadir Pak. Muhammad Bilal. Hadir Pak. Muhammad Fakih. Hadir Pak. Yulvita. Baik, ya, ada 4 orang yang tidak hadir. Baik, anak-anak sekalian, pelajaran kita adalah makhluk hidup dan lingkungan. Baik, saya mengikuti pelajaran ini lalu. Siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Pak. Baik, ya, Tifa. Apa? Bernapas. Bernapas. Bergerak. Makan. Dan mengeluarkan zat sisa. Baik, satu lagi. Siapa? Ya, siapa? Tadi. Ada beradaptasi, berkembang biak, ya. Peka terhadap pangkalan, peka, tumbuh dan berkembang. Baik, ya. Baik, kemarin kita sudah membahas 8 macam ciri makhluk hidup. Coba kita sebutkan satu. Bernapas. Dua. Bernapas. Tiga. Makan. Empat. Mengeluarkan zat sisa. Lima. Ciri-ciri daripada makhluk hidup. Baik, satu lagi. Ya. Coba sebutkan klasifikasi makhluk hidup. Siapa? Pak. Ya, Karel. Ada empat. Satu. Manusia. Hewan. Tumbuhan. Dan pengurang. Ya, itu adalah klasifikasi daripada makhluk hidup. Baik, untuk apa? Hari ini, ya. Bapak akan membahas tentang interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ya. Coba kalian perhatikan, ya. Kita akan menghadapi bahwasannya kita akan menemukan bahwa satu jenis spesies antara manusia, tumbuhan, hewan itu adalah saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Dan yang tadi disebutkan oleh Paul yaitu pengurai itu adalah untuk penyeimbang daripada ekosistem. Ya. Di mana masing-masing daripada makhluk hidup ini dia mempunyai habitatnya masing-masing. Contoh ikan, habitatnya di mana? Air. Ya. Sedangkan kita coba kalau ikan dikeluarkan dari air, bagaimana? Mati. Ya, kan? Ya, tidak bisa bernapas. Karena ikan bernapas dengan lisan. Sedangkan manusia dan hewan, ya, tentunya tidak bisa dibalik. Ya, habitatnya adalah lidah. Ya. Kita nih, ya, lagi berenang di pulang. Bagaimana? Tidak bisa bernapas karena kita bukan bernapas dengan insang, kita bernapas dengan apa? Paru-paru.
Nah ini spesies, satu jenis spesies dengan spesies lainnya akan tergantung kepada spesies lainnya. Contohnya misalnya lebah menghisap nektar bunga, ya, untuk dijadikan apa? Madu, ya. Nah ini adalah saling apa? Simbiosis, ya. Saling ketergantungan, ya. Lebah mendapatkan nektar, sedangkan bunga itu nanti terjadi penyerbukan, bertemunya benang sari dengan putih, ya, sehingga akan menghasilkan buah bagi tumbuhan. Sedangkan bagi lebah akan mendapatkan. Maka ini disebut dengan simbiosis, ya, hubungan yang saling menguntungkan. Jadi kalau kita berbicara simbiosis mutualisme, ini adalah suatu ekosistem, ya. Suatu ekosistem itu apa? Untuk kita berada di suatu ekosistem yang besar. Contoh misalnya kalau manusia disebutnya seorang, kalau tumbuhan sebatang, kalau hewan seekor. Maka ini disebut dengan ini. Ya. Kalau disebut seorang, seekor, sebatang, itu namanya disebut individu. Tapi kalau lebih dari satu, banyak. Banyak itu bisa 3, bisa 4, 1 juta, 1 triliun, nah itu banyak, ya. Maka kalau lebih dari satu, banyak ini bukan individu lagi disebutnya. Apa disebutnya? Populasi. Gabungan dari populasi akan membentuk komunitas. Gabungan komunitas-komunitas akan membentuk ekosistem. Ya. Nah, ekosistem ada dua, ekosistem alami dan ekosistem. Contoh yang alami, sungai, laut, hutan, gunung, danau. Nah, itu adalah. Sedangkan yang buatan adalah akuarium, ya, atau yang disebut dengan aquascape. Ya, itu adalah buatan daripada manusia. Di mana di dalamnya sudah ada tumbuhan, ada hewan, ya. Kemudian ada jatuh murainya. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada ekosistem. Ya. Nah, daripada hubungan ini kita bicara adalah sekarang masalah rantai makan, rantai makanan. Tadi disebut itu ekosistem. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya atau sekitarnya. Jadi setiap ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik tak hidup. Nah, lihat di gambar. Ya. Ini ada peristiwa makan dan dimakan. Disebut dengan rantai makan. Bisa dilihat di sini rantai makanan kalau berbentuk seperti ini, ya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Ular mati nanti diurai. Dimakan oleh pengurai. Sehingga dia berputar. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Ada pemangsa, ada mangsa. Ya. Dan enggak bisa dibalik. Ya. Kalau padi ini disebut dengan produsen. Ya, berarti dia yang paling rendah, tingkatan paling rendah. Kemudian padi dimakan oleh konsumen, konsumen pertama. Kemudian belalang dimakan katak, konsumen kedua. Katak dimakan ular, ular konsumen ketiga. Ya, seperti itu. Nah, kalau lebih urutannya rantai makan ini lebih dari satu, contoh seperti ini, ya. Padi dimakan oleh belalang. Padi juga dimakan oleh tikus. Berarti belalang dan tikus konsumen pertama. Kemudian belalang dimakan katak. Katak konsumen kedua. Kemudian tikus dimakan oleh ular dan bisa juga dimakan oleh elang. Jadi ular di sini adalah konsumen kedua. Kemudian ular dimakan elang. Elang konsumen ketiga. Nah di sini kalau seandainya salah satu misalnya
belalang. Belalang dimakan predator katak. Ya, sehingga belalang habis. Apa yang akan terjadi? Rumputnya akan bertambah banyak, sementara katak terjadi penurunan. Karena makanan katak apa? Belalang. Itu. Ya. Nah, ini apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makan. Nah, tadi dari sini ini membentuk suatu keseimbangan. Bagaimana caranya? Tentunya seperti kita tadi, klasifikasi adalah manusia, hewan, tumbuhan. Ya. Manusia bernapas dengan apa? Oh. Ya. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan CO2. Nah, kamu bisa lihat di sini bahwasannya. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini, ini tropik 1 itu adalah produsen. Ya. Dia menghasilkan makanan sendiri secara fotosintesis. Kemudian tropik 2 ini adalah konsumen pertama. Contohnya misalnya ada belalang. Ya, kemudian ini ada tikus, ini ada ulat daun. Ya, ini konsumen pertama disebut tropik kedua, tingkatan kedua. Tingkatan pertama tadi produsen. Ya, produsen primer. Yang ini konsumen primer. Tropik 2. Tropik 3 adalah konsumen tingkat 2 atau disebut dengan sekunder, ya. Contohnya di sini adalah katak sama burung. Kemudian tropik 4-nya adalah konsumen tingkat 3 atau disebut dengan tersier, ya. Di sini adalah contohnya elang dan ular. Nah, ini disebut adalah piramida makan. Simbiosis mutualisme, apa disebutnya? Dua-duanya saling membutuhkan. Simbiosis komensalisme, satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Kalau simbiosis parasitisme, satu dirugikan, ya. Kalau simbiosis netral, tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Baik ya, dari yang saya jelaskan tadi, saya bisa bertanya kepada Adi. Ya, Adi, tropik pertama disebut dengan apa? Tropik tingkat pertama adalah produsen, ya. Tropik kedua, kamu konsumen pertama. Latifa, untuk tropik ketiga konsumen tingkat 2. Kemudian Karel, untuk tropik tingkat 3 konsumen, ya. Baik, itu ya, bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Baik, saya punya latihan buat kamu, ya. Tapi kita bermain dengan kuisis, ya. Dengan kuisis, ya. Coba kamu keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya, ya. Saya punya 10 soal, nanti pakai kuisis, ya. Mudah-mudahan kuisisnya bisa jalan ini, ya. Semalam sudah saya coba, ya. Keluarkan, nanti saya kasih link, ya. Kamu buka dengan kuisis. Sudah ada kuisisnya belum? Ya, saya lihat ada berapa orang yang masuk, ya. Kita bisa lihat. Astaga. Ya, mulai. Silakan jawab, ya. 10 soal saja, ya. 10 soal saja. Kerjakan sampai 10. Jumlah siswa 23, ya. Dua ini putra salah satu.
17 Januari sudah 4 soal. Sudah 4, benar 4, Rizky Ramadan. Farel, benar 2. Dimas, benar 3. Kemudian Aldi. Aldi. Nah, nomor 1 tadi 7 benarnya ya. Sekarang Fauji Maulana Putra 5 benarnya. Satu lagi kita lihat Aldi. Aldi 3, kita cari yang 4. Fauji Maulana Ananda Ali. Nah, yang ketiga Ananda Rifat Algani. Masing-masing dapat hadiah. Juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Ya. Baik ya. Itu tadi apa namanya quiz. Mau bantu gimana? Kembali ke itu. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada yang bertanya di sini? Sudah pak, saya cukup? Baik, paling yang belum dapat tadi yang bertanya dari saya kembali ada. Ya, baik itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Girl about a 10, I should fuck her in the best.